terakhir ya. Iris. Ba. Good morning. Good morning guys, balik lagi di channelnya aku. Nah guys, hari ini aku mau bikin vlog tentang gimana prosedur untuk aku pulang lagi ke Dubai. Nah salah satunya yang harus aku penuhi yaitu adalah PCR swab test. Karena ya kalian tahu kan sekarang lagi musim pandemi coronavirus 19. Nah jadi aku harus swab test karena kemungkinan aku bakalan pulang hari Selasa 2 hari lagi. Nah jadi aku mau swab hari ini supaya si hasilnya keluar besok. Aku lagi ngantri guys karena aku di Indonesia ikutnya yang drive thru. Kalau yang walk in atau di lab kayak gitu hari Minggu tutup guys. Jadi ya udahlah kita antri panjang banget. Aku udah pergi dari rumah tadi 7:30 pagi dan sekarang masih antri, nggak tahu sampai jam berapa. Mungkin nggak lama sih karena ini juga aku nggak belakang banget antrinya. Pokoknya doain aja aku sehat-sehat aja sekeluarga dan hasilnya negatif. Okay? Nanti aku bakalan tunjukin ke kalian dan aku kasih alamat tempat swab test di daerah Tangerang Selatan. Okay? Selamat menonton. Nih guys, kalau di sini nggak ada mbak-mbak yang jaga atau resepsionisnya atau adminnya gitu. Jadi kita cukup scan barcode di sini. Nanti bakalan muncul minta KTP, terus isi data. Nah, kalau misalkan udah ada barcode, nanti ada pilihannya bisa drive thru, bisa walk in. Kalau walk in nanti ada antriannya gitu. Kalau drive thru nanti kita diam di mobil dan maju kayak biasa ya guys. Nah terus nanti pas waktu udah sebelum tes kita suruh bayar sesuai sama bayaran, nanti aku cantumin ya harganya berapa. Terus kita dikasih kit untuk PCR, langsung deh kita dicolok-colok. Nah untuk hasilnya nanti bakal dikirim via WhatsApp. Oh ya guys, di sini harganya beda guys. Kalau misalkan PCR swabnya 10 jam sekian, 16 jam sekian. Jadi tergantung dari kalian mau ngambil berapa hasilnya, berapa jam lamanya. Oke? Okay? Guys, kita udah nunggu hampir setengah jam di sini. Ini antriannya mungkin kurang lebih ada 10 mobil sampai 15 mobil di sini. Aku yang nyetir karena ya kalian tahu dia belum ada SIM, jadi ya sudahlah. Kita menunggu. Dia paling takut sama AC di sini karena anginnya terlalu ngegeber. Jadi dia di pinginnya digendong. Tahu nih selama di Indonesia dia apet banget sama si ini nih, aku nggak ngerti kenapa. Guys, aku di Indonesia udah kurang lebih hampir 3 minggu. Waktu itu ketutup sama karantina 5 hari di Jakarta. Nah, terus aku ke Bandung kan, terus aku di Jakarta. Sekarang udah saatnya aku pulang. Prosedurnya apa aja nanti ya setelah swab aku bakalan kasih tahu sama kalian, oke? Hai Mbak, saya kemarin nanya-nanya ke luar negeri itu. Udah bikin yang buat 10 jam, tapi kan katanya tadi overload. Kita ganti ke 16 jam. Kan booking baru ya untuk orang lain, untuk suami saya sendiri. Bisa, tapi pas mau daftarin yang saya, tulisannya sudah terdaftar. Guys, ini situasi tempat mau ready untuk PCR. Jadi kan kita lagi drive thru nih, kayak mobil yang ada di sini. Nah, kalau misalkan mau walk-in, antrinya di sini, nanti ada kasir sama tempat swabnya di sini. Gitu guys. Nih guys, si emas-emas yang mau nge-swabnya mungkin ini perawat. Mereka lagi pada nunggu karena mereka kan nggak koordinasi sama si konsumennya. Mereka cuma nyolok-nyolok doang. Nah, kita untuk pembayaran, registrasi nanti diurusin lagi sama orang yang berbeda.
gitu guys. Guys, sebentar lagi kita mau ditusuk, dicolok-colok sama si baby. Mudah-mudahan lancar ya guys, doain-doain kita banget, oke? Oke. Ada 3 orang ya, Pak? 3. Dulu ya. Iya, boleh. Satu-satu ya kasihnya ya. Zaki? Saya. Oh, Bapak Zaki, ini saya ibu baby ini. Semuanya, Pak, dua-duanya. Dua PCR, Bu, ya ini. Hidung kanan kiri, setelah ya. Itu lewat mulut. Ya. Udah pernah disuap sebelumnya? Udah. Ya. Oke, sekarang lewat hidung dulu ya. Iya. Bu. Siap? Siap. Tarik nafas dalam. Satu setengah. Ini ada penasir. Cuma di mulut aja ya Mbak kalau anak? Di hidung juga. Oh, di hidung. Ini nanti 2 lubang hidung, tapi misal 1 lubang hidung aja udah dapat, 1 lubang cukup ya. Sama di mulut. Kalau ini ya, maafin kakak ya. Tidurin yang? Di mulut dulu. Coba kakak lihat giginya. Giginya udah tumbuh belum? Udah ya? Maaf ya. Iya, tangannya. Maaf ya sayang. Oke, good job. Udah dapet tuh langsung. Maafin ya. Sekarang di hidung. Maafin ya sayang. Maaf ya, kakak masih. Tuh, tinggal dia. Tuh. Sakit banget ini nyolok, sampai berdarah, sampai berair mata. Guys, aku udah selesai swabnya. Tadi juga udah aku minta kwitansi karena di sini bisa ya, guys, kalau kalian mau reimburse bisa minta kwitansi untuk ke kantor. Nah, tadi harganya untuk aku 16 jam itu 869 per orang. Nah itu udah ya dites, dikasih kit, langsung dicolok 2 hidung, 1 mulut. Itu nggak tahu di Indonesia parah banget ya guys, nyoloknya sampai ke dalam-dalam muka. Sampai Ilyas tuh nangis tadi, nanti aku masukin ya video-video kita dicoloknya. Nah sekarang kita tinggal nunggu 16 jam ke depan, mudah-mudahan hasilnya negatif ya guys. Doain kita banget, oke? Untuk prosedur yang lainnya nanti aku screen semua di YouTube ini. Tontonin terus aja, oke? Okay? See you. Tuh, guys, lihat tuh antrinya. Untung kita pergi pagi-pagi, kalau enggak parah banget tuh. Itu udah puluhan kali. Tidak. Tuh guys, sampai luber-luber keluar. Tuh sampai sana tuh. Panjang banget. Gila, panjang banget itu. Jam berapa selesai? Tuh, antik. Hai. Antik. Ya Allah, ini randy banget ya. Hari-hari enggak kebagian. Hidungnya doang. Hidungnya. Hai. Ampun, akhirnya ketemu juga nih sama Hamka. Jauh-jauh nanti. Guys, setelah aku PCR, aku nyobain list makanan selanjutnya yaitu sate RSPP. Nah, ini aku pesen yang kambing. Ini yang ayam. Wow, udah sama lontongnya. Di sini lebih murah loh, guys. Tapi nggak terlalu rame. Kita mau makan dulu ya. Guys, balik lagi di vlog aku. Tadi kan aku udah PCR, terus aku udah sempet mampir makan sate di dekat RSPP, rumah sakit RSPP. Nah, aku sekarang mau belanja di Super Indo. Aku bakalan beli perlengkapan atau apa aja yang aku butuhin di Dubai nantinya. Karena kan nggak banyak tuh supermarket Indonesia di Dubai, jadi aku mau packing sekarang, oke? Okay? Ikutin aku terus guys ke dalam Super Indo Express di Pamulang, oke? Okay? See you! Nih guys, aku udah belanja banyak banget ini untuk keperluan aku nanti di Dubai.
karena beberapa barang nggak dijual di Dubai, jadi aku beli di Indonesia. Kita udah selesai guys belanjanya. Ini segini dulu aja, nanti kalau ada kurang-kurang kita bisa beli lagi di tempat lain, oke? Okay? Oh, nanti dulu deh, aku lagi butuh buat anak-anakku obat-obatan. Ini aku udah mau bayar. Ini kasirnya. Kasirnya bagus nih, pakai masker, pakai face shield, dan aku belanja sebanyak ini. Bagus nih. Liatin. Okay. Sini aja. Belanja. Ya. Makasih ya, Mas ya. Mari. Guys, aku udah balik lagi belanja di Super Indo. Tadi aku menghabiskan waktu 1 jam karena di dalam bingung juga sih mau beli apa. Cuman ini tuh segini guys yang aku udah belanjain hari ini. Ini banyak banget, dari mulai basic ya, Royco, Indomie, kecap-kecapan, saus-sausan, kayak gitu guys. Biasalah kalau misalkan lidah Indonesia kan, kalau keluar negeri harus ya wajib kayak gitu dibawa. Nah, kita tadi udah, aku udah belanja banyak banget. Tuh, panjang banget. Tadi juga udah dibantuin dimasukin sama si masnya ke dalam mobil. Sekarang kita mau pulang karena kita udah capek banget seharian ini jalan-jalan keluar. Si baby juga udah kayaknya capek, pingin mandi, kita udah keringetan. Pokoknya thank you deh udah nonton vlog aku hari ini dari mulai pagi sampai malam, sampai sore. Semoga kalian suka sama vlog aku dan informasi yang aku kasih ke kalian informatif ya dan bisa kalian terima. Oke, okay? Thank you for watching. Bye bye.